penentu haluan agar bunda itu memiliki rambu-rambu mau dibawa kemana kemudian anak itu karena pelaksanaan itu kan bunda bukan kita, cuma tanpa panduan dia begitu supaya dengan adanya visi misi itu pendidikan kita itu ada mimpi-mimpinya supaya kita bukan sekedar punya anak tapi kita juga bisa menjadi anak, menjadi keturunan, menjadi cucu karena doa-doa Rasulullah, doa-doa Nabi Ibrahim itu bukan sekedar doa untuk anak tapi doa untuk anak keturunan makanya doa Nabi Ibrahim itu doa tentang zuriya anak keturunan Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina. Jadi bukan sekedar berpikir tentang bagaimana jadi anak yang soleh, anak penyusup anak, tapi anak cucu cincin keturunan. Dan itu baru akan terwujud kalau kita punya visi misi mampu melahirkan sebuah dinasti. Sebagaimana Nabi Ibrahim sudah punya dinasti dan Nabi Muhammad sudah punya dinasti, sehingga kita mendoakannya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bukan sekedar Ibrahim tapi dinasti Ibrahim, bukan sekedar Muhammad tapi dinasti. Orang-orang Tionghoa menitipkan mimpi-mimpinya kepada anak cucu. Kita tidak menitipkan mimpi kita kepada anak cucu kita. Sehingga berakhir kita semuanya. Kemudian yang kedua, peran ayah adalah penanggung jawab pendidikan. Kalau bunda itu adalah guru, maka ayah itu ibarat kepala sekolah sebenarnya. Sehingga ayah itu yang nanti akan ditanya oleh Allah di akhirat. Dan ayah itu yang akan bikin kurikulumnya. Ibu yang mengajar, tapi ayah yang bikin kurikulum. Tanpa kurikulum, pendidikan itu tidak akan memiliki bentuk. Ibu yang menyediakan bahan-bahan bangunan, tapi ayah yang menjadi arsiteknya. Supaya ibu tahu nanti, oh batu kali ini diletakkan di bawah menjadi fondasi. Batu bata itu disusun ke atas, dia akan menjadi tembok. Genteng-genteng itu kan disusun ke samping, dia akan menjadi atap. Besi-besi itu akan disusun berkeliling, dia akan menjadi pagar. Tanpa ada ayah sebagai pendesain kurikulum, tanpa ada ayah sebagai penanggung jawab, maka anak-anak kita itu hanya akan jadi toko bahan bangunan. Bunda sudah serius mensuplai besi, mensuplai batu bata, mensuplai batu kali, mensuplai semen, mensuplai kapur, mensuplai pasir, mensuplai genteng, tapi arsitek tidak ada. Karena kita tidak jadi apa-apa. Ini yang terjadi saat ini. Bunda letih menjadi anak, tapi anak tidak menjadi apa-apa. Bunda sudah rajin mensuplai gula, tepung, mentega, telur, sayang resepnya tidak ada, sayang kokinya tidak ada, sayang chefnya tidak ada. Karena yang akan bikin resep, akan jadi koki, yang akan jadi chef itu adalah ayahnya sebagai penanggung jawab. Sehingga jadilah kue, jadilah bulu-bulu, jadilah brownies kukus. Kalau tidak, dia akan menjadi kumpulan bahan masakan. Inilah ayah kita. Bunda sudah mengajarkan dore mi fa sol la si do. Tapi sayangnya ayah tak menjadi seorang engineer. Ayah tak menjadi seorang pujangga. Akhirnya dore mi fa sol la si do itu tidak berubah menjadi lagu. Hanya menjadi sekumpulan nada. Padahal dengan tujuh nada itu bisa lahir jutaan lagu. Bunda sudah mengajarkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, sampai Z.
tidak menjadi tulisan, tidak menjadi buku, tidak menjadi pantun, tidak menjadi apa-apa. Dia hanya kumpulan 26 huruf. Betapa pentingnya. Ayah itu tidak banyak-banyak, tidak perlu banyak waktu untuk mengurusi anak di rumah, tapi berarti satu mis. Peran sebagai desainer kurikulum, peran sebagai arsitek, peran sebagai penjaga, peran sebagai pencipta lagu, peran sebagai pengarah. Sehingga bermakna apa yang dilakukan oleh bunda di rumah. Sekali lagi, rumah itu seperti sekolah. Orang ibu yang akan menjadi gurunya, tapi ayah yang akan menjadi kepala sekolahnya. Yang ketiga, peran ayah sebagai konsultan bunda. Bunda itu begitu letih dalam mendidik anak, capek, sibuk dengan rutinitas hari-hari. Dia butuh teman, dia butuh konsultan, dia butuh penasehat. Sama seperti di perusahaan, banyak orang-orang cerdas di perusahaan, dan kenapa mereka tetap butuh konsultan? Karena mereka letih dalam keseharian, mereka sudah jenuh dengan rutinitas. Mereka butuh konsultan. Kalau kata orang Jawa, konsultan itu konsul di wong kesulitan. Dia butuh dibantu. Tempat dia mengadu, tempat dia minta nasihat, tempat dia meminta pandangan. Wahai sebab itu, anak kita begini, bagaimana bagusnya suami? Sebagai suami yang tidak day to day, tidak setiap hari mengurusi anak, kita diharapkan lebih fresh, lebih punya solusi-solusi yang mantap. Pengalaman kita di kantor, pengalaman kita di toko, pengalaman kita di pasar, kita bisa bawa pulang untuk membantu istri kita bagaimana menangani anak-anak kita. Kasihan, dia tak punya nasihat. Bapak ibu sekalian, pada suatu ketika anak saya yang perempuan bertengkar, membanting pintu. Lalu ketika saya pulang ke rumah, istri saya lapor kepada konsultannya. Bang, anak kita tadi berantem banting pintu, bang, keras sekali bang. Ibu sampai kaget bang, bener mencuat sedap di rumah. Gimana solusinya? Baiklah, saya akan tangani. Pintu yang dibanting itu lalu saya usap-usap. Kasihan, ini pintu gak salah kalau dibanting. Daripada gak salah dibanting, mendingan Abi copot aja ya pintunya ya. Akhirnya pintunya saya lepas engselnya, lalu daun pintunya saya senderkan di dinding. Saat itu saya belum pindah ke Jogja, masih tinggal di Bekasi. Bayangkan di Bekasi banyak nyamuk, pintu gak bisa ditutup karena saya lepas. Rupanya anak kita dekat, saya kan gak tahu. Jam 1 malam rupanya udah gak tahan lagi kan gak bisa tidur, tetapi itu kamar saya. Assalamualaikum Abi, waalaikumsalam. Kenapa? Maaf Bi, tadi berantem banting pintu, janji deh. Besok-besok gak banting pintu lagi Bi. Tapi tolong dong Bi, please pasangin Bi. Akhirnya tengah malam dan 2 malam itu saya pasang itu SL. Tapi sejak itu kan dia gak pernah banting pintu lagi. Ini yang konsekuensi orang itu. Tangan mencengkang bau mengigul. Kalau itu dia batin, itu saya copot. Alhamdulillah, habis itu dia tidak lakukan lagi. Saya senang. Alhamdulillah, ya Bang. Abang bisa menyelesaikan usaha anak kita. Iya, saya konsultan. Suami yang diharapkan bisa memberikan solusi-solusi unik tak terbayangkan semacam ini. Kenapa? Kita refresh. Kita tidak setiap hari berurusan dengan anak. Yang berurusan dengan anak setiap hari pasti sudah jenuh. Tidak bisa lagi berpikir saya. Suatu ketika anak saya yang pertama, hobinya memecahkan piring. Lalu istri saya diskusi lagi dengan konsultannya. Bang, anak kita itu hobi mencahit piring, bang. Apakah kita ganti aja piring kita dengan piring royal, piring plastik, atau piring keramik, bang? Saya bilang jangan,
nanti anak kita tak terbiasa tak mengucapkan ini. Belilah ini kaca, tapi tolong tulis nama anak di bawahnya. Kalau pecah lagi gimana? Konsekuensi learning. Piring pecah, tidak bisa ngalah begitu. Itu kalau ajarkan dalam surat 30 ayat ke-41, agar kita merasakan kepada anak akibat dari perbuatannya. Tidak selalu reward and punishment. Ada yang lebih keren, 30 ayat ke-1. Konsekuensi learning. Telah nyata kerusakan darah dan juga oleh perbuatan manusia. Agar Allah merasakan kepada manusia itu sebagai dari akibat perbuatannya, agar dia bersalah. Akhirnya diberikan lagi nama istri saya piring kaca, ditulis nama anak di bawahnya. Rupanya piringnya dia pecah lagi. Suami istri saya lapor bang, pecah lagi bang. Ya sudah, bilang sama anak mulai hari ini kamu tak bisa lagi makan pakai piring. Rupanya anak saya tak kira makan. Dekat rumah banyak pohon pisang. Daunnya diambil, digunting bulat-bulat. Dia punya banyak piring. Istri saya lapor lagi sama konsultan, bang, anak kita nggak kehilangan akal, bang. Sekarang dia punya banyak piring, bang. Terbuat dari daun pisang. Saya bilang sama istri saya, kamu juga jangan kehilangan akal. Mulai hari ini, apapun yang kamu masak berkuah. Soto boleh, sop boleh, rawon boleh. Istri saya kebetulan orang Kebumen. Dan betul. Saya menderita betul karena buahnya tidak bisa dibuang, piringnya kempes. Lama-lama dia pegel juga ya, dia kumpulkanlah duit.